Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yirtabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Tanda-tandanya orang kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia rela berjihad, berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ia rela berkorban melalui hartanya, melalui jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat di hatinya ada cinta, ada mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apapun yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat mendukungnya, mensupportnya, dan berjihad, berkorban melalui hartanya, bahkan melalui jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah cinta, mustahil orang itu pelit. Kalau orang itu sudah cinta, mustahil orang itu kikir. Kalau orang itu sudah cinta, pastinya orang itu dermawan, suka memberi, suka berkorban, berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Oleh sebab itu, mari kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan cara berkorban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.